Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita Fikri Roti Channel. Ya, kali ini kita masih mengupload video-video tentang si Mongki dan si Cimong ya. Kali ini kita akan memberikan makan kates pepaya ya. Kalau misalnya di daerah kami itu kates ya. Tapi mungkin kalau di nasionalnya pepaya ya. Jadi kita kasihin dulu. Habis itu si Mongki lagi ngasuhin si Cimong ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat Mongki ini cuman ngasuh atau juga mau ngasih makan ya. Jadi kita lihat. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih kan. Tapi yang lucunya lagi teman-teman ya. Parah naik kelasnya. Itu di atas ya. Kalau kita ini si Mongki ini takut kalau dia lagi gendongin si Cimong. Si Mongki takut. Takutnya apa gitu? Pikirnya kalau kita mau ngambil si Cimong gitu ya. Jadi kita lihat dulu dia makan tuh. Ah. Itu kan nggak dikasihnya kan? Jadi teman-teman bisa lihat tuh. Bukan kita nggak mau. Kasihin Cimong Mongki terus ya, tapi lihat. Setiap kita kasihin Cimong Mongki dan ada makanan, si Mongki nggak mau bagi sama si Cimong. Berarti aja temennya memang sayang sih si Cimong, si Mongki sama si Cimong dijagain terus. Tapi kalau soal makanan nggak mau berbagi. Jadi jangan lupa teman like, subscribe juga komen temennya. Sabar. Jadi paksa kan ya. Mau ngopi lu? Udah. Coba kasih ya, Pak. Ah? Coba ngambil, Pak. Aku minta nih anaknya, Om. Oh. Pajak ya. Jangan kasih-kasih ke orang ya. Eh, abang Nian. Please aku bang. Terus abang Nian nanti deh. Aman tuh. Kok udah pergi ya bang? Iya. Nah, coba. Bunyi cek, tidak digor ke itu. Ya bang. Kembali ya. Bismillah tuh lah bang. Gitu teman kita lihat ya. Nah, so. Jadi soal makanan si Mongki agak pelit sama si Mong itu. Ya. Nah, teman cukup sekian dulu. Jangan lupa
lupa untuk like, subscribe, dan komen teman-teman ya. Dukung terus video kita agar selalu update tentang perkembangan si Mongki dan si Cimong. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.